إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah. Tadi disampaikan saya akan membahas mengenai spirit atau hikmah dari salat berjamaah. Saya akan mengubah tema itu, mohon izin. Saya akan membahas surat Fatir ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Kemudian kami wariskan Alkitab ini الذين اصطفينا kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum, kemudian di antara mereka pewaris Al-Qur'an itu zalimul linafsih. Ada yang masuk ke dalam kategori menganiaya diri sendiri. Zalimul linafsih, dolim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan dari mereka para pewaris Al-Quran itu ada yang masuk kelompok muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara pewaris Al-Quran itu kelompok yang ketiga adalah yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yaitu mereka yang senantiasa berlomba untuk berbuat baik dan menjadi yang terbaik. Biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, yang demikian itu wal fadlul kabir, adalah karunia yang amat besar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ayat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad termasuk kita semua adalah umat yang terpilih untuk menerima warisan yaitu Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata atau kalimat aurathna, jadi kata waratha, waris. Arti awalnya waris itu adalah berpindah. Jadi berpindahnya satu objek kepada yang lain tanpa ada usaha dari yang menerima perpindahan itu. Itu namanya warisan. Ahli waris, dia kan tidak ada upaya apa-apa untuk menerima warisan itu. Ini namanya ahli waris. Begitu orang tua, ayah, ibu, suami atau istri, anak bahkan meninggal dunia, maka otomatis dia mewarisi. Di dalam salah satu hadis dikatakan,
innal anbiya'a lam yarithu dirhaman wala dinaran. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Des tidak mewariskan harta kekayaan para nabi. Jadi tidak memindahkan objek berupa kekayaan. Walakin yarithul ilm. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan kehidupan kita, maka yang mengambil itu, maka dia sungguh sudah mengambil warisan yang teramat sangat berharga. Makanya para ulama, sebut ulama itu berilmu. Tidak ada ulama yang tidak berilmu. Tapi tidak setiap yang berilmu itu ulama. Syarat kualitatifnya dari keulamaan itu, dari mereka yang berilmu adalah walam yakhsha illallah. Takut pada Allah. Karena ilmu yang disertai dengan takut kepada Allah, maka akan melahirkan ilmu yang bermanfaat. Kalau orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, maka dia akan menjadi penipu. Tidak ada penipu itu bodoh. Yang bodoh itu biasanya yang tertipu. Ya, jadi kalau berilmu, orang berilmu dia takut kepada Allah, maka dia jadilah ulama, alim. Kalau dia berilmu tapi tidak takut kepada Allah, maka dia jadi penipu. Pandai penipu itu. Penipu itu ucapannya memikat. Dia akan sangat fleksibel dengan objek yang akan ditipu. Kalau yang akan ditipunya ahli masjid, ya dia datang ke masjid pakai peci. Bisa juga pakai sorban. Bisa pakai peci, insya Allah bukan penipu kan? Yang sini. Ucapannya penipu itu menarik, lemah lembut. Gak ada penipu yang barangasan langsung kabur di situ ya. Handap asor. Penipu itu pasti munafik. Makanya dalam Allah Subhanahu Wa Taala sampai harus menurunkan satu surat diberi nama surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, orang munafik itu dia akan fleksibel. Ya, ketemu dengan rasul ya mengakui dia. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Begitu. Jadi munafik itu pasti penipu. Penipu itu pasti munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ka'annahum khusubum musannada. Kalau kalian dengar tuh orang munafik bicara, terhipnotis gitu. Ya. Makanya orang terhipnotis itu dia tidak tahu apa yang dilakukan. Disuruh kasih buka pin ATM aja dia ikut hipnotis kan situ. Nah, para ulama itu sebut dengan warasatul anbiya karena dia mewarisi dua hal di para nabi. Yang pertama adalah ilmunya, yang kedua adalah takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu dan takut kepada Allah, ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Nah, Allah menggunakan kata aurasna. Ada ulama menjelaskan, berbeda dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, umatnya itu berusaha untuk mendapati wahyu-wahyu itu menjadi warisan mereka. Nah, kalau umat Rasulullah itu tidak. Karena kita ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris. Al-Qur'an oleh Allah tidak diwariskan kepada umat Nabi Nuh, pada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, pada umat Nabi Isa, tidak. Maka Allah mengatakan alladzina istofaina, kepada orang-orang yang terpilih. Kata istofa itu memilih di antara yang terbaik. Kalau ikhtara itu memilih, belum tentu dia yang terbaik. Jadi kalau kita memilih yang terbaik di antara yang tidak baik, itu tidak menggunakan kata istofa. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipilih, terpilih di antara yang terbaik. Jadi kita ini the best of the best. Sudah. Jadi terbaik ini terbaik. Makanya alladzina istofaina min ibadina. Allah pun menggunakan kata ibad, berbeda dengan abid. Kalau ibad itu adalah hamba Allah yang senantiasa taat. Jadi Al-Qur'an ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwariskan kepada ahli waris yang terpilih, gitu. Ya. Jadi kita ini adalah ahli waris Al-Qur'an. Kita ini kan ahli waris itu tertentu. Jadi kalau harta pewarisan itu waktunya juga tertentu. Jadi seolah-olah Allah itu menunggu waktu tertentu siapa umat hamba Allah yang akan diwarisi itu. Sebenarnya menunggu hadirnya umat Muhammad. Nah, kalau kita mewarisikan waktunya itu harus meninggal. Arita acan ayanu pupus masanes warisan. Ayah ujung-ujung budak. Pak, abi mah ayeuna we cenah warisanana. Saya kurang mana teh, maneh nitah modar ka urang gitu kan judulnya. Nah, itu anak gak tahu dia. Gak tahu mana warisan situ. Atau orang tua na cenah bisi ribut. Ku bapa rek dibagikeun we na warisan lain warisan situ. Situ. Justru disitulah akan terlihat ahli waris yang baik itu situ. Karena di sini bukan persoalan hartanya, tapi bagaimana kita berlaku memperlakukan tirkah atau peninggalan ini sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ahli waris nurah ribut urusan harta, dia bukan ahli waris yang baik, yang benar. Waktunya tertentu. Kemudian jumlah yang diwariskan juga kan tertentu itu. Ada bagian-bagiannya. Kalau suami meninggal, ada istri, punya anak, itu kan istri menjadi berapa. Dapat kan ditentukan situ. Tidak sembarang. Situ. Pernah ada dialog para hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat Rasul. Kalau tidak salah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau datang ke hadapan Rasulullah melaporkan karena dia punya anak perempuan satu. Dalam tradisi Arab, jadi meskipun sudah datang Islam, tradisi Arab kan masih ada. Rasul pun sempat terpengaruh oleh publik opini, pendapat gitu ya, masyarakat. Ketika putra Rasulullah yang terakhir itu laki-laki namanya Ibrahim wafat, dan kebetulan wafatnya katanya bertepatan dengan gerhana itu, sedih sekali Rasulullah itu, sedih sekali, karena kan dalam tradisi masyarakat Arab hanya laki-laki yang bisa diandalkan
penjaga kehormatan keluarga. Jadi perempuan itu dianggap tidak bernilai. Arab ya, bukan sini. Di Indonesia mah gak perlu emansipasi perempuan di Indonesia, asal bisa mau jadi apa saja udah boleh di sini. Ya, jadi presiden juga kan pernah Ibu Megawati ya, jadi presiden. Situ. Ketika itu wafat, maka muncul opini masyarakat bahwa Rasulullah itu sebagai yang putus masa depannya lah, kira seperti itu. Itu bahasa Al-Quran sebut dengan abtar. Jadi yang kehilangan anak laki-laki, gak punya anak laki-laki, maka dia dianggap tidak memiliki masa depan, sebut dengan abtar. Rasulullah kan sedih. Turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Muhammad, yang abtar, yang kehilangan masa depan itu bukan yang tidak punya anak laki-laki, tapi siapa yang membenci apa yang kau bawa. Dia yang membenci hak kebenaran, membenci Islam yang kau bawa, wal abtar, dia enggak yang apa yang kepunya masa depan situ ya. Situ. Jadi surat ini bukan surat jampe. Dulu sempat jadi jampe surat ini. Lamun si budak hese lempang dibacakeun cenah surat ieu. Inna syaniaka huwal ab. Tolong di situ. Gitu loh ibu-ibu ya. Saya dengar-dengar ibu gitu. Dulu ya, dulu. Datanglah Sa'd bin Abi Waqqas. Rasul, saya punya anak satu perempuan. Jadi perkataan itu menunjukkan bahwa bagi Sa'd bin Abi Waqqas, ini anak perempuan ini tidak diharapkan bisa untuk menjaga kehormatan keluarga. Jadi gak ada apa-apa. Oleh karena dia punya satu anak perempuan, dia punya sejumlah harta, kata Sa'd bin Abi Waqqas, saya akan wakafkan semua. Gitulah kira-kira. Boleh gak Rasul? Kata Rasulullah, gak boleh. Nah, sini ya, gak boleh. Bagaimana kalau saya wakafkan 2/3? Saya hibahkan 2/3. Lah, gak boleh juga. 2/3 gak boleh. Bagaimana kalau setengahnya? Jadi gak dianggap benar anak perempuan. Setengahnya. Gak boleh, kata Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3? Kemudian Rasul menjawab, "Ats-tsuluts wats-tsuluts katsir." 1/3 itu sudah lebih dari cukup. Kau wakafkan. Lebih baik bagi kamu Sa'd bin Abi Waqqas meninggalkan keturunan yang kuat. Ini ayat ini kan terkait dengan ayat waris surat An-Nisa 9. Gitu. Jadi Islam memberikan sebuah pesan bahwa kita harus meninggalkan keturunan yang kuat. Tentunya kuat secara akidah sesitu, termasuk kuat juga secara ekonomi. Makanya kalaupun mau diwakafkan, katakanlah dihibahkan, didedikasikan untuk kepentingan umum, kepentingan umat, 1/3. 2/3 untuk zawil furud. Tapi engkau itu lebih baik meninggalkan turunan yang kuat secara ekonomi ketimbang nanti keturunan itu menjadi keturunan yang lemah, yang alatan yatakaffafuna an-nas, yang menjadi beban sosial, beban masyarakat, menjadi peminta-minta di situ. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa. Dan orang-orang yang merasa khawatir seandainya meninggalkan turunan yang lemah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kesuksesan, salah satu kesuksesan kita sebagai keluarga muslim adalah meninggalkan generasi yang lebih kuat daripada kita. Zitu. Kalau generasi yang kita turunkan itu lebih lemah, tidak lebih kuat daripada kita, maka yang pertama kali dihujat adalah kita oleh generasi itu. Jadi mungkin anak-anak kita mengatakan begini,
gara-gara si bapa yang semua makia ya, jadi orang bodoh begitu kan? Begitu juga untuk pemimpin-pemimpin. Jadi dalam konteks ini pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang melahirkan generasi yang lebih kuat. Itu. Sebab kalau tidak nanti dia akan dipersalahkan oleh generasi berikutnya ya. Nah, jadi kita para orang tua berkewajiban untuk melahirkan generasi anak-anak kita itu lebih baik, lebih bagus daripada kita. Ya, jadi lebih berilmu daripada kita, lebih soleh daripada kita, ya, lebih banyak hartanya daripada kita, itu berarti kita berhasil menurunkan generasi. Hadirin khawatir marhamakumullah, nah itu untuk pengantar ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala gunakan kata awrafna, dan kita adalah yang terpilih di antara yang terbaik dari umat-umat sebelum kita untuk menjadi pewaris Al-Quran kita ini. Nah, termasuk sini. Namun, nah di sini kemudian diinformasikan dari pewaris Al-Quran itu. Ya. Nah ini saya kutip dulu nih penjelasan As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Dia menjelaskan ayat summa awrasna hadzal qur'an alazim li afdalil umami wa hum ummatun muhammadin alaihi salam. Di situ kata beliau maksudnya adalah kemudian kami mewariskan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an alazim ini kepada sebaik-baik umat, yaitu ummatun Muhammadin alaihissalam, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina ikhtarahum ala sairil umam, itu yang terpilih ya, yang mereka itu yang terpilih ala sairil umam, dari keseluruhan umat atau bangsa-bangsa sebelum kita, wa khassasnahum bihadzal fadlil azim alquranul mu'jizah khatimatuhul kutubis samawiyah. Dan secara khusus ya, keutamaan itu kita diwarisi Al-Quran, ya, di mana Al-Quran itu adalah mukjizat penutup kitab-kitab samawi. Situ, ya. Kita terhormat. Tapi pewaris Al-Quran kita ini, ya, pewaris Al-Quran yang terhormat itu, kemudian terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ternyata si pewaris Al-Quran itu tidak semuanya baik. Nah yang pertama adalah paminhum zalimul linafsi, yaitu mereka yang masuk kepada kelompok zalimul linafsi. Ya, pewaris Al-Quran. Tapi kenapa oleh Allah dikelompokkan atau diberi julukan sebagai yang mendolimi dirinya sendiri, menganiaya? Jadi bahasa Sunda nama tenalipak maneh gitu, ya betul ya, tenalipak gitu. Duka barudak ayeuna ngartos teu tenalipak teu ya, lain nyepak tenalipak gitu ya. Jadi tenghargaan gitu ya, sudah oleh Allah ditempatkan, dikelompokkan sebagai yang terpilih, tapi dia tidak berlaku, tidak berbuat sebagaimana seharusnya perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Gitu. Jadi tenalipak maneh gitu. Zalimul linafsi. Dan saya mengutip beberapa penjelasan ini. Ini dari As-Sabuni dulu. Siapa itu zalimul linafsi? Man huwa muqassirun fi amalil khairi. Itu mereka yang terbatas gitu ya di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dzalimul nafsi itu. Mungkin dalam bahasa lain, dzalimul nafsi itu adalah muslim pewaris Al-Qur'an, muslimnya paket hemat ini. Jadi muslim minimalis. Ya, imah alus minimalis gitu ya. Minimalis itu. Jadi contohnya katanya mereka yatlul Quran wala ya'malu bihi,
Mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Situ itu penjelasan satu. Ibnu Zauzi mengatakan, siapa yang zalimu li nafsi itu al-asi, itu mereka yang suka maksiat. Dia orang iman, orang berislam tapi maksiat. Situ. Nah, itu zalimu li nafsi. Hasan Al-Basri mengatakan yang zalimu li nafsi itu apa? Man rajahat sayiatu. Jadi orang yang keburukannya itu lebih dominan ketimbang kebaikannya. Nah, itu kata Hasan Al-Basri. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan begini. Siapa yang zalimul nafsi itu wa huwa al-mufarritu fi fi'li badil wajibat, yaitu mereka yang meninggalkan sebagian pekerjaan yang wajib. Ya. Al-murtakibu li badil muharramat, dan dia melaksanakan sebagian yang haram. Jadi intinya begini, yang zalimul nafsi itu dari penjelasan yang tadi. Jadi kata Ibnu Katsir, orang Islam, orang yang beriman, pewaris Al-Quran, tapi dia zalimul nafsi. Jadi jangankan yang sunat, anu wajib wae teu kalakonan kabeh. Meureun nu kuduna mah sapoe 5 waktu, ieu mah saminggu sakali. Jumaah nungkul. Situ. Jadi dia muslim mingguan gitu kan situ. Bahkan mungkin ayah-ayah yang lebih hemat lagi, dia itu muslim tahunan, jadi juga muslim gitu ya. Muslim tahunan, dia melakukan semacam apa namanya annual worship gitu ya. Dia ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha saja. Jadi lamun geus kitu, nu sunat moal kalampah. Anu wajib teh ka sorang kabeh. Demikian. Terlebih-lebih kadangkala bapak-bapak ibu-ibu kita ini keliru memahami arti dari sunat. Kita itu terjebak pemahaman sunat yang sempit dari perspektif fikih atau hukum. Kita memahami yang disebut sunat teh menang pahala lamun dilakonan, tenanaon lamun ditinggalkan kan gitu. Kulantaran tenanaon tinggalkan orang. Menurut saya pemahaman itu tidak salah tapi keliru. Tidak terlalu tepat. Saya ingin menyederhanakan, sunat itu seperti babak bonus. Ya. Tidak semua bisa masuk ke babak bonus. Hanyalah mereka yang sudah melewati hal-hal yang wajib gitu kan situ. Bisa masuk ke babak bonus. Jadi tidak mungkin orang akan sholat tahajud. Lamun nu wajib teu pernah dilampahkeun mahnya sholat lima waktu tarawih juga teu tahajud. Sugan ieu mah kurang saeunan gitu yang di situ ya. Kurang saeunan ya. Saeunan tuh eunanan tuh pare yang di situ ya. Jadi mari kita sekarang melakukan apa namanya pemahaman ulang arti sunat itu. Jadi bukan tenanawan sunat dipilampah oge. Akhirnya kulantaran tenanawan ya tadi pilampah seumur-umur. Tapi sunat itu kita manai sebagai babak bonus. Hanyalah orang yang sudah memenuhi semua kewajiban, dia akan bisa ke situ. Bagaimana mungkin dia akan melaksanakan saum-saum sunnah lamun wajibnya itu pernah kalampah? Bagaimana mungkin dia akan bersedekah kalau zakat tidak pernah dia laksanakan kan begitu? Jadi ketika bapak dan ibu itu sudah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti itu wajib. Kan jika nu ebel atau ujug-ujug sholat lima waktu tarawih udang lah nggak penting. Jika kita mah sholat ngarona dan gitu gitu ya, yang gitu.
Kan? Nah, ini mari kita pahami ini pada situ. Kita masuk ke babak bonus. Nah, yang zalimul nafsi itu jangankan masuk ke babak bonus. Di babak yang wajib mestinya dia sudah gagal. Kan begitu kan? Karena dia memang muslimnya muslim minimalis, paket hemat. Di situ ya. Paket hemat, jadi lamun dahar teh anu penting sebeuh. Kan orang penting sebeuh. Jadi kurang giji. Ya kayak saya dulu di kampung gitu, nu penting mah kejo na sing loba. Ya. Ini lamun nog teh bisa hijiku opatan. Nog meri. Namahan deng oncom. Kulantaran loba ting oncom, na teka rasa nogna. Gitu terusnya. Iya. Kamu lamun deng goreng peda. Wah. Hiji bisa ku sakula warga. Nu penting sengit nawe. Ya, yeah. Hulu peda mah beda jeung hulu hayam. Hulu hayam mah ku sorangan dan hulu peda mah huluna bisa ku tiluan. Ya, yeah. Saya lagi di masjid dulu. Pesantren di madrasah. Sudah ngaliwat hulu peda huluna direnos we, penting cengekna sing loba. Ngeunah sanes. Terus apa? Jalan tah nu digorengna harus diga tiang gitu. Di gituan. Jadi ngeunah cenah di situ ya. Ayeuna mah aduh ya naon juga tiang ge di situ. Sangu. Kalau tapi di kampung mah kapungkur tara kakeunaan ku panyakit juga diabetes gitu nya. Sabab gerak, ya. Ya tete kan sepuh-sepuh orang, carogena beda subuh langsung ke sawah, paling ngergot we cinan teh bari, nah, regot sawah, kenapa cuy? Gawe, bika jam 8 tilu jam, nah, ibu nak kan nyango, kayak dianteran jam 8 sangu sebeboko kersorangan kan kayak dipino di lohor sangu sebeboko nah anda sini dirinya paling goreng bedak tapi paling teri di tipungan sambal lalap nama di nagalengan we habak dar beak setengah beboko tapi langsung ngedayak dag jika macul deh jadi kebakar tuh si karbohidratnya itu. Sesemakan berlebih karbohidrat, tapi si awak teh cenah, cek ilmu kedokteran, mari tuh ayo lo bating karbohidratna jadikeun energi. Macul teh. Ah, lamun ayeuna urang loba kejo asup tapi henteu gerak, wah cenah ieu mah geus tumpukeun we, jadi ieu teh lemak. Jadi situ. Terus beki itu teh digerakkeun budayut jadina situ. Mata kolot baheula di kampung mah lalangsing benteng gitu benteng macul deui geus dahar macul pududun kaum pikal lohor matak sebatna ngabedug macul namina ngabedug macul begitu dog lohor eureun maculna mandi salat dina luhureun batu. Ya. Mata as-shalatu khairum minan naum cenah. Hartina teh salat naluhureun batu leuwih hade tibatan sare gitu dina. Eta teh jelas gitu. Ya, saya juga nikmat tuh hiliwir anginnya di situ. Nah, memang gitu. Tingali aya setengah boboko deui, tingali aya di hulu peda anu tadi jeung sambalna habak we di situ. Kadang-kadang lamun tos maghrib teraya kan sebuka pukul mat taruang deh teraya ayo nama di orang aja dinner lalege gitu dinner padahal dinner teh kejo deh udah di situ nih tadi lunch nah lunch sangu dinner kejo deh di situ sebuka pukul teraya beres isak
karerek jam tilu gerugah, panyakitna teloba, teraya panyakit jantung namina babareuhan. Ente kan teu sieun atuh babareuhan mah, tapi mun jantung sieun babareuhan. Metak enteng we sebuah kapungkur mah babareuhan balur segitu. Tara terser penyakit langsung maraot. Di urang mah hese maot pisan diganggayong gitu ya. Itulah intermezzo bapak-bapak ibu-ibu. Jadi si muslim minimalis yang zalimuli nafsi itu. Padahal ku Allah itu ya, sudah dikasih tempat yang terhormat, waris Al-Qur'an. Harusnya dia melaksanakan semua kewajiban dari Allah. Nah, ini cuma seminggu sekali. Jangankan yang sunnah, yang wajib yang minimalis. Jangankan meninggalkan yang makruh. Nu haram wae oge 80% masih kene dirandapan. Komo nu mubah-mubah. Ah, cenah da ngarokok mah makruh yeuh. Makruh kan lamun dieukeun ge teu naon, meninggalkeun lebih alus. Kan gitu judulna. Jaba ari ngarokok mah cenah panyakitna ge hiji, paru-paru unggul. Lamun terang ngarokok panyakitna rupa-rupa. Hebat dari ini. Lalu ada nih guru-guru saya itu, dua-duanya tidak merokok. Karena sandi takdirin ku Allah, tapi memang yuswana teh ente panjang gitu. Kira-kira tuh kan yang ustad iya ge, gara-gara tengah rokok cenah jadi penuh umur. Metak nu ngarokok mah ponok napas panjang umur. Tunggu bapak-bapak dia milih mana itu? Ponok napas panjang umur. Terus kira dari bener aja Allah mengatur rezeki. Eureun ngarokok eueuh keur meulina ge. Tapi nalika keur ngarokok aya we cenah keur meuli rokok tuh. Hebat dalil itu ya. Zalimul nafsi. Muslim minimalis. Nah, yang kedua, faminhum muktasidun. Muktasid itu arti awalnya adalah pertengahan, sinegar tengah. Jadi sudah ada meningkat dari zalimul nafsi. Menurut As-Sabuni, cirinya muktasidun itu apa? Wa minhum man huwa mutawassitatun fi fi'lil khairat wassolihat. Yaitu mereka yang melaksanakan kebaikan dan kesolehan itu pertengahan, itu sudah meningkat dari yang pertama. Ya'malu bil Qur'an fi aghlabil awqat wa yuqassiru fi ba'dil fatrati wa huwa al muktasid. Jadi mereka itu sudah mengamalkan Al-Qur'an ya untuk sebagian besar waktunya situ ya. Tapi tidak paripurna betul begitu. Nah, singkat kata yang muktasid itu ada peningkatan. Menurut Ibnu Zauzi, yang muktasid itu apa? Yang dia katakan bainahuma. Jadi apa namanya? Belum mencapai sabiqumil khairat tapi sudah keluar dari zalimul li nafsi, di tengah-tengah bainahuma. Nah, kalau tadi Ibnu Zauzi menyebut zalimul li nafsi itu sebagai al-asi anu maksiat, tah yang muktasid mah sudah lepas sesitu gitu ya. Kalau menurut Hasan al-Basri, al-muqtasid itu adalah manis tawat hasanatuhu wasai'atuh. Yaitu orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Ari anu zalimul nafsi mah loba keneh ka gorengan ana. Ieu mah rada apa? Seimbang gitu. Jadi nu digarap ya digarap. Jika mana juga orang dia juga nama gitu ya. Mirip-mirip lah. Kalau menurut Ibnu Katsir, yang muktasid itu wahwa al-muaddi lil wajibat ya. Itu yang melaksanakan yang wajib, at-tariku lil muharramat, dan meninggalkan yang haram,
wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, namun kadang meninggalkan yang sunat. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan kadang melaksanakan yang makruh. Jadi singkat kata yang muktasid itu, anu wajib dilaksanakan. Jadi yang pokok-pokoknya, tapi yang sunatnya belum dia. Anu harama geus bisa ditinggalkan, tapi nu makruh masih kene digarap, dikeureuh. Contohnya gitu. Nah, mata sami gitu kan. Itu nya sami. Oh, juga orang dia we gitu. Kumaha atuh dah hese cenah lah keun bae da makruh mah ngan teu dipikar sepungkul ku Allah. Kan gitu kan? Teu dipikar sepungkul ku Allah. Henteu we ari dikepret mah kan di situ. Ngan teu dipikar sep lamun dia mah dibaeudan gitu nya. Nah itu yang ini apa namanya yang muktasidun. Nu wajib mah atos tapi nu sunat cen kagarap. Ya, anu makruh masih kene gitu. Anu haram bener mah ningali babi, wah langsung kieu ngali babi mah. Tapi korupsi bae da korupsi mah naon teh lain teu disebut ieu dina Al-Qur'an oge kan gitu kan. Sebutian Al-Qur'an wa inna ma harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bil ghairi, kan eueuh cenah korupsi mah zito matak ieu mah heureuy duka larasnya aya rerencangan jaksa, rerencangan jaksa tinggi nilpun si muring tip urang rek haji pang naon pang mapatahankeun manasikna ya kanjeung rerencangan sugering ambung aing jigana maneh mah teu balek duitna tuh teu bener euy cenah ya urang urang mah jaksa soleh cek saya teh teh cek atasan urang nya sok atuh rekomend saya ajari sedih terus ngobrol didinya pernah aya rek nyogok tuh oh loba sabaraha pernah teh samilia pernah. Si cokot ente atuh mata kurang rek ibadah haji oge cenah. Tapi siap pernah aya nu kieu cenah. Mere nasehat, bapak mah bodoh. Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi kalau ada nyogok 1 miliar ambil. Terus kita mohon ampun kepada Allah, caranya ibadah haji. Berhaji, terus umroh lah 1 tahun 3 kali atau 5. Jadi kalau kita korupsi 1 M, ya haji plus umroh paling juga habis 400 juta. Dosa kita sudah diterima, masih punya sisa 600 juta. Eta di mana juga anu boga surga sorangan wae di situ kan. Tampaknya sekarang yang banyak korupsi itu kayaknya itu yang dipakai. Allah mah teu cerewet lah, cenah teu cerewet juga mau balik. Kan Ghafur, Allah itu Ghafur Rahim gitu, maha pengampun. Banyak orang di Mekah tadi ampun, tadi berampun gitu nya. Karti oke sih, ku akal orang. Coba korupsi 1 miliar, umroh 5 kali, terus haji 1 tahun, beak 400 juta. Coba geus ampunan dosa, bagian 400 juta. Tapi mungkin itu mamanya Allah bodoh bisa gitu kan ya. Kayaknya gitu, makanya coba lihat sekarang kan ada orang yang justru umroh itu setelah korupsi dan doanya ya Allah jangan perlihatkanlah hambamu ini yang sudah korupsi, gitu juga doa nama. Jadi kumaha supaya penegak hukum tengerawan makanya Allah bisa dibodohin gitu ya. Nah ini nih pemahaman yang salah gitu. Justru nahanyeun dosana di Indonesia jik-jik tobatna ka ditu. Coba Bapak Ibu, saya ingin kasih informasi sedikit. Orang tobat itu bukan urusan mulut, tapi perbuatan. Kalau yang mulut itu namanya istighfar. Istighfar. Kan istighfar itu kan antara lain dari kata al-migfar, itu artinya ini nih, penutup kepala. Jadi orang yang beristighfar adalah dia yang mengakui yang dilakukannya itu salah, dia menyesal, maka mohon dengan istighfar kepada Allah jangan sampai dia melakukan lagi gitu. Minta dilindungi situ. Tapi tidak setiap orang yang beristighfar dia akan tobat.
Tapi kalau orang yang bertobat, pasti dia beristighfar. Diurangkan maksudnya tobat, tapi terusnya istighfar. Astaghfirullahal azim sejuta kali. Tobat itu ada terkait dengan perbuatan. Tobat itu dikata yatubu taubatan, tabayatubu taubatan, artinya roja'a, kembali, mundur, back to basic gitu. Jadi gambarnya begini. Orang berbuat dosa. Kan asalnya manusia itu tidak berbuat dosa. Dia berbuat dosa di tempat ini. Tempat ini dia berbuat dosa. Kemudian dia tahu, taunya bisa karena diberitahu atau dia mencari tahu, kemudian dia berhenti, menyesal, beristighfar gitu dia. Tapi kalau tetap ada di situ, meskipun dia sejuta kali menyesal, beristighfar, tidak kembali ke sini, dia tidak akan bertobat. Itulah yang disebut oleh kita sebagai tobat samal. Ya juga orang kerdar yang samal, geslada seseha, tapi cicing we yang harupan cowet. Kamu kene didinya, karasa sengakna gitu, terus we bari ngomong, lada bari gitu terus. Itulah orang yang cuma beristighfar tapi gak pernah bertobat karena ada di situ. Nah, orang yang tobat terus roja'a, mundur, sampai kapan? Sampai kita tidak mungkin lagi berbuat situ. Terjang tobat. Contoh terbaik dari pertobatan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kan dia dilarang wala taqraba hadhihi syajara fatakuna min al-dhalimin. Dekat ke dia. Terbukalah aibnya dia. Kan? Qad rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Istighfar terus. Seandainya Nabi Adam itu tetap berada di tempat itu, setan akan terus menggoda. Maka oleh Allah disempurnakan tobat Adam itu. Dia dikeluarkan ke satu tempat yang tidak mungkin dia kembali kecuali lewat kematian. Kemana? Ke alam dunia. Kan gak bisa dia menemui, mendekati itu. Itulah tobat yang paling sempurna di situ. Jadi gak bisa lagi situ. Makanya Nabi Adam gak pernah mendekati lagi situ. Dikeluarkan kan, di situ muncul mitos. Cina Nabi Adam teh ketemu sama babu Hawanya gitu ya. Di Gunung Himalaya. Ayah nu nyebatkan di Arafah situ ya. Makanya ada apa namanya? Di Arafah tuh yang ada tugu situ. Kan? Situ ada. Di Jabal Rahmah. Cina. Bahkan nyebatkan cililin. Nah gitu. Tahun 80-an cenah anu kadinya aya batu cenah jiga gambar non isi jeung pameget anu penak gitu. Jadi Adam teh cililin penakna. Muncul agama anyar harita. Jadi teu kudu jauh-jauh ibadah haji ka Mekah, geus ka cililin. Da Jabal Rahmah ge aya di dinya. Terus kurma ge kan aya di cililin. Nu amis mah namina wajib cililin. Lengkap pisan alusannya agama. Jadi memang para hadirin, lamun yen aliran sesat mah payu wae, aya we nu milu. Tah terakhir 5 tahun kepengker, aya nabi palsu tah di Marga Asih. Marga Asih Marga Cinta nu dinya. Situ. Namina Asep. Namina teh Asep si nabina teh. Aya jamaahna. Jadi mun hoyong engal kenging pengikut nyeun aliran sesat aya wae nu milu. Tapi lamun urang dina aliran Shiratal Mustaqim mun hese pengajian wae oge mangga para hadirin, dia turanan ustana parto sumping cenah. Da lamun teu dicalukan moal datang moal. Tah anu teu niat datang mah eta mah can amal soleh. Da anu disebut amal soleh mah amalun. Amalun tuh benar sumpilun. Amalun mah pagawean nu diniatkeun, direncanakeun. Ah, engke penting pengajian diniatkeun mandi heula ngarah teu tunuh situnya. Jadi teu dicalukan oge geus celek di dieu. Tapi anu pilun mah kieu keur cicing di imah. Teu niat ngan aduh gararan engke nyalukeun aya ka ditu ah. Tah eta mah moal jadi amalun soleh gitu. Matak datang ka masjidna teu niat teh. Lamun teu ngobrol kieu.
santai saja ya. Jadi itu amalun diniatkan, amalun situ. Ayat jemaah nata nabi palsu jadinya Asep dan namanya Asep. Sok, bagla ayat di nu jalan pasunan nabi palsu ayat dan gitu macam-macam aliran. Tapi lemun dibawa karena benar, aduh, mesen ini yang situ. Ya. Nah itu yang muktasid dia. Apa tobat yang tadinya tobat nah, ke dia tobat mah meskipun sudah mundur dia jauh dari tempat dia berbuat dosa itu belum sempurna pertobatannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran maka untuk menutup perbuatan dosanya dia harus melakukan amal-amal soleh, itulah yang kemudian disebut dengan kifarat, kan menutup. Jadi orang jauh ti dia serat dikad itu belum sempurna menjadi taubatan nasuha geus aya di itu teh dia harus menutup perbuatan dosanya dengan amal soleh baru sempurna itu pertobatan. Geus moal balik deui ka dia da poho da jauh. Setelah itu dia tutup memori dosanya itu dengan amal soleh, itulah yang disebut dengan kifarat. Untuk memberikan gambaran nih, ketika ini kan terkenal riwayat ini, ada sahabat Rasul di bulan puasa, saum, gak kuat dia, mungkin istrinya terlalu cantik kali, bobol tuh, datang ke Rasul, waduh celaka nih saya, kunaon, tekiat Rasul. Cek Rasul teh, enggak weh, mana ganti tuh saumna, sahur ini mutatabe ini 2 bulan, waduh 2 bulan tuh situ. Padahal dia batalnya sehari. Ini mah kalau ya, ini mah membuat logika aja yang situ. Batalnya 1 hari, ditutupnya 60 poe. Kakaraka tutup. Lamun kieu mah cek Rasul teh batal sapoe, ganti asa poe deui. Jiga nama terus we. Ngal poe teh, bobol deui, abaya kursa poe ieu. Kan Rasul 2 bulan untuk menutup batal yang 1 hari. Enak kieu ya. Untuk pemberantasan korupsinya. Jadi salah sih kalau saya calon presiden itu akan begini nanti kalau debat. Salah sih kenapa bapak-bapak ibu-ibu tidak mencalonkan saya jadi presiden. Baru menarik tuh debat kalau saya calon presiden. Bagaimana cara memberantas korupsi? Pakai logika tobat. Jadi kalau si A korupsi 1 miliar. Maka untuk menutup dosanya. Pertama. Kenapa dia korupsikan istilahnya kurang mah ditempatkan di tempat nu basah teh geuningannya. Wah, cenah urang mah ngeunah tempat nu basah. Bungkuh deui niat teh lamokot ku dosa. Mung dipindahkeun itu, wah ya mah kering cenah gitu ya. Kering. Pertama dia jauhkan dari situ. Dari tempat buat dosa. Nah, kalau dia korupsi 1 miliar, berarti untuk kifaratnya kudu ngaganti 60 miliar. Ari aya nama korupsi 100 miliar ngabalikeun 10 miliarnya nyatungeunna. Gitu. Kan sekarang muncul program pemiskinan koruptor, pemiskinan ta eta. Jadi kalau saya capres ditanya sama moderator Ira Kusno. Gimana ini capres Profesor Atip? Wah, aya sih soalnya calon presiden profesor disitu. Gimana? Nah, saya pakai itu. Koruptor harus mengganti 60 kali lipat. Nah, dasarnya ini nih kiparatnya. Jadi lamun dia korupsi 100 miliar berarti menjadi berapa? 600 ya? Ah, lebih ah. Bukan 6.000, 6 triliun kali situ ya. Aduh. Wah, sarieunan ada korupsi. Sarieunan. Ari aya nama korupsi batak, korupsi ulah leutik ting cenah, mesin gede. Ngarah begitu kaluar teh masih kena aya tabungan. Sudah. Itu arti tobat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Moal col dia mah jauh. Setelah jauh dia memorinya sudah lupa dan ditutup dengan kifarat. Yang terakhir yaitu yang sabiqum bil khairat.
Jadi yang sabiqum mir khairat itu menurut Ibnu Zauzi ya, as-sawas sabiqu adalah at-taqiyyu, yaitu orang yang bertakwa. Itu. Siapa itu? Kata Hasan Al-Basri, as-sabiqu itu man rajahat hasanatuhu ala sayiatihi. Yaitu yang kebaikannya lebih unggul ketimbang ketidakbaikannya. Ari Muktasin mah kan gedeg. Gedeg. Terang teu barudak gedeg. Drone gitu. Gedeg kita teh lama. Gedeg tahun 60-70-an mah mau Persib jeung PSMS Medan gedeg. Lain gedeg anu gedegna narkoba eta mah. Gedeg. Bahasa gedeg bahar. Temperang kan mah kitu nya. Bahas itu. Ngadu bincurang temperang teh. Setu apal dewe barudak ayeuna bincurang naon teh. Setu arapal kumaha tuh ya bahasa Sunda. Nyarios bahasa Sunda kamalayon teh. Saya mah tidak suka sama yang begitu teh. Aduh, ya bahasa Sunda naon. Mungkin gitu. Eta namina kamalayon. Taros keneng. Area tuang rama. Aya cenah lagi tidur barudug. Maksudnya kan kakaradug. Jadi campurkeun ku basa Indonesia ajeng basa Sunda. Jadi barudug kacau lieur atuh nu naroskeun naha. Gara-gara sare jadi barudug. Iraha neng kulemna cenah tos lami maksudna mah kan lamun tos lami mungkin ya penting ya di tiasa digugahkeun. Ira selami kulemna barudug. Parah tah barudak ayeuna gitu. Ya. Tapi sesah gitu. Sim kuring ge ngadidik pun anak keur aralit kene bahasa Sunda. Tapi nalika dewasa kan gaul sama sanes. Jadi katutup bahasa Sundana teh. Nah akibatna sim kuring kan dididik kapungkur SD kelas 1 dugi ka kelas 3 kan bahasa pengantarna bahasa Sunda namanya kelas 4 teh bahasa Indonesia kan. Jiga nama kedahna kitu ti ayeuna ge. Jadi tos jelas lah tiasa bahasa Sunda namanya kelas 4 bahasa Indonesia. Jadi raosan teh lamun sipun anaknya harus ke bahasa Indonesia asa teu sopan ka urang teh. Asa kumaha nya yang sopan gitu. Eta teh anu tadi jadi we dipaksakeun gitu barudug. Ya, nah, jadi anu apa as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyatihi. Jadi kebaikannya itu lebih sejoya. Menurut Ibnu Katsir yang swaminhum sabiqul sabiqun bil khairat biidznillah wa huwa al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Itu orang yang melaksanakan wajib dan sunat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat, yaitu yang haramnya ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, begitu juga yang mubah ya. Jadi arinu muktasid mah digarap dua anak. Kalau yang sabiqul mul khairat itu yang wajib dilaksanakan, yang sunah imet, nu mubah ditinggalkan, nu haram komo paripurna. Itulah yang sabiqum bil khairat. Makanya menggunakan sabiq dan sabaqo itu artinya mendahului, berlomba. Makanya kenapa perlombaan itu bahasa Arabnya musabaqo? Karena berlomba mah pahila-hila. Nah, di situ. Jadi perkataan fastabiqul khairat itu bukan hanya dia berlomba berbuat kebaikan, tapi berlomba untuk menjadi yang terbaik. Situ. Kan ari ber, apa namanya kita berlomba nih bertanding ayat 10 nu nomor 10 ge tepi baik dia sampai ke finish tapi dia bukan pemenang. Nah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fastabiqul bil khairat itu ya, fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba hanya berbuat kebaikan tapi harus menjadi yang terbaik. Jadi harus digabungkan pemahamannya dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu memang didesain oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Hari orang mah
pemahamannya berlomba-lomba berbuat yang baik. Nu penting mah alus we teu nanaon terbaik oge. Jadi nu penting mah nepi ka finish we bae nomor bucit oge. Akhirnya kita umat Islam itu cuma menjadi partisipan sejarah. Cuma menjadi follower dari sejarah. Sahade-hadena ge follower anger di tukang. Sagoreng-gorengnya pelopor atau pionir pasti di depan. Nah, fastabiqul khairat itu kalau saya terjemahkan dengan penafsiran yang kontemporer kalau sekarang, jadilah kalian itu pionir. Pelopor. Yang namanya pelopor pasti di depan dan itulah yang akan dicatat oleh sejarah. Sanajan loba tapi pengikut mah moal dicatat dalam sejarah, tukang keprok kungkul mah. Paling bere 50 ribu ewang. Situ. Yang di situ kan disebutnya teh kelompok hore. Manehnya pokoknya mah kudu hore we di situ. 50 ribu. Udah, isukan aya hore deui 50 ribu. Situ. Nu mana nu menang 50 miliar eta nu pionirnya di situ. Nah, umat Islam itu oleh Allah Subhanahu wa taala didesain dengan fastabiqul khairatnya itu adalah untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya sampai di finish, tapi yang pertama sampai di finish. Di situ. Ya, bukan hanya menjadi pelaku sejarah tapi harus membuat sejarah. Yang dicatat oleh sejarah itu bukan pelaku, pembuat. Semuanya juga pelaku sejarah, kita kan pelaku sejarah. Tapi mau dicatat orangku sejarah kalau hanya pelaku, yang dicatat itu adalah buat. Nah, yang sabiqum bil khairat itu adalah prototipe profil seorang muslim, muslimat dia yang di dalam hidupnya itu dari A sampai Z semuanya bernilai kebaikan, bernilai yang terbaik, 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 terbaik. Itulah. Karena jangankan yang wajib, yang sunat saja imut, masuk semua ke babak bonus kan gitu. Inilah profil muslim yang paripurna. Muslim yang seperti ini dia akan bernilai seperti emas. Dimanapun dia berada, pada posisi apapun dia akan bernilai kayak emas gitu. Kasabiqatil dhahab, seperti sebongkah emas. Idzah taraqat ihmarra. Kalau dia ditempa emas itu kan diuji, emas itu diujinya ditempa, dia dibakar, beda jeung besi hideung, emas mah dibekeut beureum. Memperlihatkan jati dirinya. Saya emas. Jadi orang yang beriman ketika diuji keimanannya, dia bukan ngeluk atau mundur ke belakang, tapi dia memperlihatkan saya muslim, kualitasnya di situ. Wa in wuzinat, dan kalau ditimbang dia lam yanqus, enggak berkurang emas. Beda anu lain dan tamaga itu kurang. Jeung emas mah ditempatkeun dina wae jadi papaes. Jadi hiasan tuna di dia. Ibu-ibu. Ngaranna teh jadi alus. Engkorong. Tuna di dia. Gelang. Coba besi tuna di dia. Borogol. Situ. Itu emas di situ. Kia-kia. Ya. Hotman Paris. Di gelang besi ya kan? Situ. Artinya dengan kualitas yang sabiqum bil khairat, kita ini menempati posisi apapun di dalam kehidupan, kita itu selalu berharga, bernilai. Besi matong borosa gram sakintal wae geuweuh nu neangan. Berat bawa, tapi emas masa gerak, bahkan kebul. Nah ini kebul nih, bapak-bapak. Saya punya adik toko emas. Ada bengkelnya kan, workshop ya untuk situ. Cenah itu kebul nanti, tersembarang di iya. Jadi ulah disapukan gitu, kayak genep bulan sekali. Belum sekali, keprukan. Ya. Keprukan si kebul dirinya. Jadi gitu. Ternyata bisa aja 10 gram apa gitu. Mata kebul emas mah di dagoan. Dakinya gitu. Tapi coba nu bangsa kebul nu gitu amit-amit. Emas mah kebul na wae oge dikumpul ke. Jadi cek paribasa nama jalma nu iman mah kadaki daki na wae oge diteangan gitu. Itu yang beriman yang benar. Kadaki daki.
Lamun orang tidak berkualitas jika zolim oleh nafsi, tong borodakina, otak nawege kosong, parah. Marah. Sabikum khairat. Jadi emas mah dibawa ke Eropa, dibawa ke Afrika, anger we nyeng celat. Si emas mesen letik. Tuna digantungan di dia ya. Jadi gelis. Namun dia, gantungan kubesi di dia, celi di dia. Gak ada yang mau di situ. Itulah pasti orang yang beriman itu. Nah, itu yang ada pada prototipe sabikum bil khairat. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, Al-Qur'an ini kan warisan bagi kita dan hanya bisa direfleksikan, diwujudkan, diekspresikan Al-Qur'an itu secara lengkap paripurna oleh tipe pewaris yang sabikum bil khairat. Situ. Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk, sumber inspirasi. Kita harus mengambil inspirasi dari Al-Qur'an. Setuju. Al-Qur'an itu hudan. Al-Qur'an itu bukan hanya berisi ayat hukum. Ayat hukum itu paling seratusan ayat. Al-Qur'an itu ayat hukumnya. Tapi ayat sejarah itu sampai 2000-an ayat. Ayat-ayat kauniyah itu luar biasa di situ. Harus sumber inspirasi. Nah, siapa yang bisa mengambil inspirasi dari Al-Qur'an adalah yang sabiqum bil khairat. Saya ambil contoh nih ya, untuk bekal Bapak-bapak di bus itu. Nah, ini kan ngomong waktu tuh. Berharga sekali. Karena pada Isya tadi saya datang jam 8, sekarang udah 9:30 kan. Berharga sekali ini waktu. Saya ingin tanya, apa bahasa Sundanya waktu? Paling mangsanya, mangsa ya di situ. Saya tanya, apa bahasa Indonesianya waktu? Ayo tuh. Kagak ada. Waktu, ayo waktu. Waktu jadi waktos mah eta namina teh bahasa Sunda dusun, lemes dusun. Waktu tina waktos mah juga pribadi, pribados. Teh lemes dusun. Nyonong tarasi cenah. Anu ibu-ibu kan. Nah, nyonong mah kasonong kita nyonong gitu. Bahasa Sunda bener mah aya tarasi gitu, iya mah jadi nyonong. Olahraga, olahragi. Agama jadi agami. Anu dicepeng agami atuh ya, olahragi nah itu namanya lemes dusun. Juga sakedik. Ada itu saeutik geus nah situ. Ya salit gitu. Itu lemes dusun. Pribados. Pribadi itu ujung-ujung dekadinya. Waktu itu bahasa Arab. Saat bahasa Arab. Jadi berarti kita ini orang Indonesia adalah bangsa yang tidak tahu apa itu waktu. Bahasa megawah. Saya tanya, punya enggak kita orang Sunda, orang Indonesia, orang Jawa kearifan mengenai waktu, hikmah? Kata orang Arab, al-waqt kasayf. Waktu itu ibarat pedang, cek orang Arab. Pedang itu menjadi pelindung bagi siapa yang bisa memakainya. Tapi yang tidak bisa memakainya, pedang makan tuan. Waktu itu seperti itu. Dia menjadi busuk, membusuk dalam kehidupan karena waktu. Seperti dibunuh oleh pedang. Kata orang Barat, time is money. Waktu adalah uang. Cek orang Sunda naon cek waktu. Coba, pernah gak jen? Gak ada. Gak ada tuh. Mata orang Sunda maki. Irah ya pegawaian teh beres na asak asampur na weh. Melenggupan orang. Jadi mau orang ngesanggas. Makanya orang Sunda teh bisa nyen handphone. Mereknya teh Nokia lain orang. Paling Sunda mah Nokia. Mereknya situ. Gak ada situ kan. Samsung, Korea. Ya dulu Siemens, dikira Siemens, ya Siemens. Saka sampurna, tanya, reka mana? Ah, nuturkan inung suku, ngedul. Cek inung suku, ari mana ya belogong teh, orang gen nuturkan mana? Ya nuturkan ke orang, cek inung suku. Jadi inung suku wae geus lieureun gitu, ya kumaha lemah teh otak di mana? Ditanya, erek init ka mana? Ah, nuturkan inung suku wae. Cek inung suku, cager mana? Iraha tepina saka sampurna.
Tanya ke orang Jawa. Kapan nih Mas selesai pekerjaan? Alon-alon asal kelakon. Heeh, moal anges-anges gitu. Alon asal kelakon. Gak punya kita kearifan. Karena kita tidak punya filosofi tentang waktu, maka kita tidak menghasilkan teknologi-teknologi pemercepat kita. Gak ada. Jadi kenapa lahir kalkulator di barat? Time is money, lebih cepat, lebih bagus. Lamun ngitung di kotret lila, dagang di pasar tah. Ser daging 2 ons setengah cenah. Kotret can ge angges abdi 3 ons. Stres tukang daging. Bikinlah orang situ kalkulator. To calculate artinya menghitung. Jadi kalkulator adalah tools, means for calculating. Sebera 3 ons, trak 7.500. Sebera ya 1.5. Tere kalkulator. Itu komputer generasi pertama, kalkulator kan? Bikin komputer. Generasi itu. Ayeuna malain keur ngitung, wow, pemproses data. Jutaan dari situ trak pas. Karya kan Google Map, mereka ke mana? Saya tadi Grab, Mahad Al Imarat yang bertanya cukup layak, langsung keluar sebenarnya. Pertanyaannya, mengapa yang menghasilkan ini bukan dari kita? Karena kita tidak punya filosofi nilai mengenai waktu. Saka sampurna we, kan gitu. Metak lempang lagi orang Sunda mah mapah ngagandeang. Itu menggandeng ngemplat gitu di situ ya keur mata sedarjeung tutug oncom loba sebeuh wareg gemul gitu lempang ngagandeng gitu aduh geus mata barangan nanggung ge geuningan diemplatkeun ya rancatan terus ya di situ mata eus Bandung mapa ngagandeng tingali orang Jepang aya nu ngagandeng eueus gitu jalatnya ya. Hasil tu, gak punya nilai. Situ. Kena orang barat time is money. Kalau bisa lebih cepat, akan lebih banyak menghasilkan uang. Cepat situ. Tahun 1900-an, Wright bersaudara bikin pesawat terbang. Hasilnya sekarang kecepatan tinggi itu melebihi kecepatan suara kan, kayak Concorde. Situ. Bahkan ibadah haji, di situ naik kapal laut. Total jenderal setahun. Dan di perjalanan Ametiasa 4-5 sasi kan. Di situ. Ayana sebera. Salah panjang setengah. Jadi ku pesawat terbang saya berpikir. Saya tinggal satu benua yang belum pernah saya injak. Ke Amerika saja. Naon asana. Geuleuh. Ribet di imigrasi ini kan. Gak mau saya dihinakan. Jadi keliling dunia itu gampang. Gampang. Dulu saya pertama kali ke luar negeri, ya ke Mekah. Assalami saja salah panjang setengah tanya. Saya pernah melakukan perjalanan dari Melbourne sampai ke Amsterdam. Itu hampir 21 jam dari situ. Jadi biasa weh ya nama. Di Lemonti, Jakarta. Saya paling tidak setahun dua kali ke Amsterdam, ke London situ. 16 jam. Asa biasa ya, jika tidak kariung Bandung. Sugan pegel gitu, aduh kamu kata asal ke mana. Nah celek, diatur Jakarta mah 16 jam ya non-stop. Ah, 3 jam walau kaperem, ngadaguan hela diberi dahar. Kusi pramugarinya cicing weh hela. Ah, song eta. Kan, neda oge sajam tuh, ges 4 jam. Nah, ges gitu, lagi buka, ah nonton film ya. 10 jam, 2 jam setengah tuh, terus 7, kerek, tidur di situ. Kumaca namun rag-rag, ah, bayar rag-rag, oke, kersare mau kerasa. Tadi terus seberapa, 7 jam kan, nonton film. Dari paling lami gitu, tidur-tidur jam, ke 10. Gugah deh kan segitu, sedih udang kendai. Makan deh kan, beres makan itu. Nonton dan segitu. Tinggal itu ya. Tinggal 4 jam deh. Tekerawasan. Pesawat.
cobalah mau naik kapal laut di Jakarta ke London. Coba omak segala macam, wah sianti lelep gitu. Wah, udah. Pemcepat. Kenapa? Karena ada nilai filosofi ini waktu. Nah, orang bekil padahal sudah dituntun oleh Al-Qur'an, begitu datang ke sini bahasa Indonesia pakai bahasa Arab. Waktu. Saat. Ya. Coba baca surat Al-Asr. Wal Asr kita terjemahkan demi waktu. Padahal arti kata asoro itu bukan waktu. Karena Al-Qur'an itu macam-macam. Kalau saat itu adalah sesuatu yang akan sesuatu periode yang akan terjadi tapi belum pasti, tapi akan. Contohnya kiamat. Makanya bahasa Arabnya kiamat juga as-saah. Jadi akan terjadi dan kita belum mengalaminya, pasti akan. Ayat oke ad-dahr. Al-Qur'an itu macam-macam. Itu periode waktu yang kita sudah mengalaminya tapi kita tidak ingat, tidak tahu. Tapi itu udah dialami oleh kita ngan orang teu apal. Di mana? Waktu kita ada di rahim ibu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Kan kita pernah ada di situ, tapi lamun kumaha pengalaman karena beuteung nginung moal aya anu bisa nyeun nopal. Pengalaman di rahim ibu pasti hoax itu. Ada situ. Nah, asoro itu arti awalnya bapak-bapak ibu memeras. Asoro itu. Inni asiru khamra. Kata babaturan Nabi Yusuf di penjara, saya memeras anggur. Wa angzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan aku turunkan dari awan yang sudah tertekan karena mengandung banyak air hujan yang lebat. Asara. Kemudian mengapa dari kata al-asr itu diartikan waktu? Karena waktu itu sesuatu yang menekan kehidupan kita. Sesuatu yang menekan kehidupan kita adalah yang terbatas. Waktu itu ya terbatas 24 jam. Jadi kalau diterjemahkan wal asr, perhatikan sesuatu yang terbatas. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi karena keterbatasan. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Kenapa orang yang beriman menjadi tidak rugi? Karena orang yang beriman itu kreatif. Kenapa kreatif? Karena mengimani kepada Allah. Allah itu maha kreatif. Allah itu gak pernah tidur. Jangankan tidur, nunutan wae oge henteu. Ari urang di mana wae tempat hees gitu cokolot mah. Yeah. Hees rasa sekolahnya. Mata kolot baheula mah aya minyak kalapa ngagibleg. Terang teh ngagibleg. Ngagibleg beku, beku sebutna teh ke cenah minyak keletikna hees gitu. Sare nah dideangkeun heula, dideangkeun situ. Ya, diangkeun segala tengah gibleg digegaji sebetulnya diangkeun. Kenapa Allah itu kan karena kreatif. Ma khalaq tahadza batila, timimiti bakteri nepikeun ka ruang angkasa ciptakan oleh Allah. Ma kreatif Allah itu. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, urang teh kudu kreatif. Sebab oleh karena itu Allah mengapa sangat tidak menyukai orang yang malas. Cek Allah teh maneh teh ngaku beriman, dah ada orang mah teu malas gitulah kira-kira. Jadi orang yang beriman itu kreatif, mengidentifikasi diri dengan Allah yang maha kreatif. Makanya kenapa orang yang beriman dikecualikan rugi, karena yang beriman itu kreatif. Kreativitas kalau saya terjemahkan ke bahasa Al-Quran, itulah yang disebut dengan amal soleh. Kata Syekh Muhammad Abdu, amal soleh itu adalah amalun, artinya pekerjaan yang direncanakan. Solihun itu kebalikan dari fasidun, segala sesuatu untuk mencegah ketidakbaikan, mendatangkan kemanfaatan. This amal soleh itu, kata Abdu, adalah amal yang diniatkan, direncanakan dengan baik, memberikan manfaat kepada kita, keluarga, masyarakat, dan umat pada umumnya. That's amal soleh. Kreativitas. Ini bermanfaat ini. Seandainya tidak ada loudspeaker ini, saya tidak akan kedengaran sampai ke situ. Yang menjadi masalah adalah nunyian ieu teh lain urang. Dulu
tahun 70-an saya ingat speaker itu yang terkenal mereknya Toa di Jepang. Matak cekolote ngarah kadenge make Toa cenah. Gitu, ya. Sama sekarang Toa. Orang Jepang kan tidak beriman kepada Allah seperti yang kita imani, tapi mereka berbuat sesuatu yang bermanfaat. Inilah kontradiksinya. Jadi kita ini ibarat pohon yang berakar, bercabang, tapi pernah buahan seumur-umur. Lamun diburuan orang ayat tangkal kai jika kita rek dikumahkan. Tuar. Cekalo te ala ya mah, naon di masjid buahan wae iman 50 tahun. Ari orang Jepang nunyian iya. Seperti pohon yang tidak ada akar, gak daun, tapi aya buahan. Sieun urang oge tuh. Tapi paling teh nyebut pohon ajaib kan begitu. Inilah orang yang beriman yang dikecualikan tuh, itu tidak akan rugi. Seto. Oleh karenanya apa yang disebut dengan sukses atau berhasil adalah pak malain sukses atuh. Sakuduna. Sepertina budak sakola. Kolotna teh beunghar. Kuliahna di mobilan, pembantuna tilu. Balik kuliah di pencetan, tugasnya panggilkan terus lulus, lain sukses tama. Sakuduna. Tapi nu sukses magi ya. Kolotna teh bisa ngabiayaan, keur itu mah aya ge keur mayar uang kuliahna hungkul. Tapi manehanna ikhtiar. Ya. Ikhtiar satekah pola supaya bisa. Ah, ngadu awe ka Allah teh Allah wios abdi mah dengan kuatkeun we tuur supaya kuliah teh bisa. Oh, kitu. Nu kuduna sapoe 3 kali dahar manehanna mah sakali we. Dahar sakali isuk-isuk keur nepi ka peutingan kitu mah. Terus lulus. Tah eta nu sukses. Kita ini hidup di dunia oleh Allah tuh didesain keterbatasan. Makanya menghitung umur itu counting down dari ujung ke sini. Saya sekarang usia 53 tahun. Rada anom kene kan? 53 tahun. Lumayanlah acan keriput-keriput situ. Ngan ieu tah duka tetep pesen nah, jadi bodas. Tapi cek rencangan teh bae cenah, ada geus profesor mah lamun teu bodas moal di aku di situ. Jadi kalau saya dikasih usia 70 tahun, saya pensiun 70 tahun. Profesor 70 tahun. Lamun pas 70 tahun. Tinggal 17 tahun deui. 17 tahun teh kamari atuh masih kene ka ame. Tahun 2002 teh masih kene karasa gitu di situnya. Sangat terbatas kita. Ada bahkan yang dikasih usia 55 tahun. Aya nu 65 tahun. Terbatas semua. Pada rentang keterbatasan itulah kita akan mengukur kesuksesan. Ya? Makanya wal asr itu perhatikan yang terbatas. Situ. Berarti kalau orang barat time is money, maka Al-Quran mengatakan waktu adalah kehidupan. Siapa yang ingin hidup sukses, perhatikan waktu. Kalau orang barat dia gagal itu karena tidak menghasilkan uang saja. Tapi filosofi waktu di dalam Al-Quran lebih daripada itu. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang ingin merengkuh kesuksesan hidup, maka dia harus bernegosiasi dengan waktu. Hanya sayangnya kita tidak pernah mengambil inspirasi. Kuduna mah nunyeun kalkulator jeung pesawat terbang teh urang. Kartos teh Bapak Ibu. Nah, aku lantaran tos ka hartos. Sareng nu paling terma ulah lami teuing cuma rios ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini karena kalau terlalu panjang saya menganggap Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah tidak mengerti. Ya, lamun aya nu teu ngartos wae yang urang doakeun wae kalau subhanahu wa taala. Ya, supaya engal-engal ngartos tapi insyaallah ya. Pokoknya yang terakhir di situ sangat penting sekali inspirasinya. Di dalam Al-Quran waktu adalah kehidupan. Situ. Nya urangnya kan muntos teu dipaparin waktu mah maot teh kan. Matak sok ditami tos dugi kana waktosna. Nah, ayeuna ge lamun dongeng wakepoh baheula mah waktosna se. Terang teu wakepoh.
Luar biasa saya itu, aduh, kalau dengan wakepoh itu dulu ya. Udah kaya nama, ada namanya, itu senatunya hona sincan, wakepoh itu luar biasa ya. Itu yang bisa saya sampaikan, anutiasa kapihatur, mudah-mudahan ayah guna sarang manfaatna. Mugi asing ageng nawakupna, bilih ayah cariosan ucapan anu kirang merenah. Kak Prahdirin sadayana, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala tiasa nepangkeun diurang dina waktu anu sanes. Aku lukuli hadha wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.